Assalamualaikum, bertemu lagi di LDLH Channel. Kali ini kita akan memperbarui channel-channel di Telkom 4 pada receiver Matrix Burger S2 dengan cara scan ulang. Sebelumnya kita hapus dulu channel-channel di Telkom 4 agar nanti channelnya tidak double-double. Tekan tombol menu di remote, kemudian pilih daftar program. Lalu pilih delete satellite channel. Masukkan kata kunci 04 kali. Selanjutnya pilih Telkom dan hapus dengan menekan tombol biru di remote. Lalu exit dan pilih ya untuk melanjutkan menghapus. Setelah dihapus, kita kembali lagi ke menu instalasi dan pilih satelit Telkom. Geser ke arah kanan untuk memilih transponder atau TP dengan kualitas sinyal terkuat. Geser saja sampai ditemukan yang terkuat. Dan sepertinya 83% adalah sinyal yang terkuat. Tekan tombol merah di remote untuk pencarian channel atau men-scan sinyal dengan settingan FTA atau CAS semua, tipe siaran TV, mode pencarian acak, kemudian pilih cari dan tekan tombol OK di remote untuk memulai pencarian channel. Pencarian channel sedang diproses. Sambil menunggu, silakan aktifkan tombol subscribe dan juga gambar lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video yang saya upload di channel ini. Mungkin ada saran ataupun masukan, silakan tulis saja di kolom komentar. Tunggu saja sampai prosesnya 100%. Sepertinya pencarian channel akan segera rampung ini. Didapatkan sekitar 250-an channel. Seperti ini daftar channel-channelnya. Sepertinya ada penambahan channel baru, yaitu Dangdut TV. Channel yang sama seperti di Asiasat 9 milik Nin Media. Saya akan coba manual menambahkan channel Magna TV karena tadi sepertinya tidak masuk waktu di scan. Kita masukkan frekuensi Magna TV di Telkom 4 secara manual, kemudian kita scan. Pilih satelit Telkom, kemudian tekan tombol kuning untuk menambahkan frekuensi atau transponder. Kemudian tekan tombol hijau untuk mulai menambahkan. Frekuensi 4156, simbol red 3777 dengan polaritas H. Kemudian simpan.
jangan lupa dicentang transponder tadi dengan menekan tombol OK. Setelah itu pencet tombol merah untuk mencari channel. Dengan settingan FTA atau jas semua di siaran TV NIT tidak, kemudian pilih cari. Channel makna sudah berhasil untuk ditambahkan. Dengan demikian selesai sudah video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Tunggu video-video selanjutnya. Dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.